paparan ini adalah mengenai wanita, ahli parlimen yang berwibawa dan bersemangat wajah. Fuziah Saleh, ahli parlimen Kuantan sejak tahun 2008, terkenal dengan gelaran YB Pembela Rakyat, Pejuang Alam Sekitar dan YB Berpengalaman Antarabangsa. Fuziah Saleh dilahirkan di Johor pada tahun 1959 dan dibesarkan di Kuantan, Pahang dalam keluarga yang mengutamakan agama, disiplin, ilmu pengetahuan dan sosial yang tinggi. Pada tahun 1976, YB Fuziah muncul pelajar cemerlang peperiksaan MCE dan terpilih ke England untuk membuat A-level. Beliau memperolehi sarjana muda psikologi kaunseling daripada University of Reading dan sarjana pentadbiran perniagaan MBA dari University of Wales, United Kingdom. Semasa di UK pada dekad 70-an hingga 90-an, YB Fuziah aktif memimpin pelajar Malaysia dan menjadi ketua wanita bagi The Young Muslims, sebuah pertubuhan pelajar Islam antarabangsa. Beliau menjadi sukarelawan yang mengendalikan kaunseling kepada para belia, pasangan bermasalah dan para wanita mangsa keganasan rumah tangga. Sekembali ke Malaysia, Fuziah menjadi perunding pembangunan corporate selain memimpin berbagai NGO. Beliau adalah ketua wanita pertubuhan Jemaah Islah Malaysia, JIM, dari tahun 1993 sehingga 1999 dan ahli majlis tertinggi bagi Majlis Kebangsaan Organisasi-Organisasi Wanita, NCWO. Beliau telah mengendalikan banyak program pembangunan manusia dan pemberdayaan wanita dan telah melatih ratusan sukarelawan kaunseling dan kemasyarakatan yang kini aktif dalam pembentukan masyarakat madani Malaysia. Malahan, usaha YB Fuziah telah merintis kepada penubuhan Pusat Perlindungan Remaja Wanita, Raudatus Sakinah. Beliau telah berkahwin dengan Dr. Rosli Abdul Rahman, Profesor Bidang Teknologi Pemakanan di Universiti Putra Malaysia dan mempunyai 6 orang cahaya mata dan 6 orang cucu. Sebuah keluarga bahagia dan cemerlang biasanya menghasilkan pemimpin berwibawa. Saya ingin mengajak kita semua melihat kepada tuntutan. Hari ini, Fuziah adalah naib presiden Parti Keadilan Rakyat Malaysia sejak tahun 2010 dan pengarah 2 Biro Pilihan Raya Nasional Parti Keadilan Rakyat selain menjadi ketua wanita parti tersebut selama 8 tahun sebelumnya. YB Fuziah telah mewakili Parlimen Malaysia ke Perhimpunan Antara Parlimen ASEAN, AIPA, di Singapura, Thailand dan Kemboja selain perhimpunan di Geneva. Mulai tahun 2008, YB Fuziah telah mencetuskan kempen hentikan Linus di Kuantan dan mengajak rakyat mendesak kerajaan menghentikan operasi loji penapisan nadir bumi itu yang dipercayainya tidak selamat. Gerakan beliau mendapat sokongan padu orang ramai dan liputan media tempatan dan antarabangsa. Beliau sendiri mara hingga ke Eropah dalam kempennya menghentikan operasi Linus. YB Fuziah Saleh adalah pemimpin berjiwa rakyat, gigih membela golongan miskin, wanita dan ibu tunggal, rakyat tanpa rumah, remaja yang tersasar dan golongan maknya. Menghadapi berbagai tentangan dalam usahanya, ayat yang sering meniti di bibir beliau adalah, "Saya tidak gentar." Disebabkan ketokohan dan pandangannya yang bernas, YB Fuziah sering diburu oleh para wartawan dalam dan luar negara. Malaysia amat berpotensi menjadi negara maju dan sejahtera dengan pertumbuhan ekonomi mampan, politik yang matang dan kehidupan sosial yang lebih harmoni. Kita akan kuburkan politik dan ekonomi yang berasaskan sentimen kaum yang sempit serta ia adalah barah yang merosakkan Malaysia. Inilah wawasan perjuangan Fuziah Saleh dan Pakatan Rakyat yang memerlukan mandat untuk membina Malaysia yang lebih adil, progresif dan sejahtera.